Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Andri Vlog. Udah lama banget gue nggak upload video, teman-teman. Nggak tahu kenapa, kurang minat karena video-video YouTuber sekarang tuh, aduh, serem-serem ya. Tiketnya besar-besar, hadiahnya luar biasa, ikannya melimpah. Jadi kita buat video jadi kurang bergairah lah ya, karena pesaingnya luar biasa. Tapi gue gak berkecil hati, teman-teman, karena kenapa? Karena kita tetap acuannya kepada umpan, di mana umpan ini tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa, teman-teman. Nah, jadi tentunya video gue selalu berbeda daripada video sebelum-sebelumnya. Lagi-lagi kita akan menggunakan yang namanya bumbu dapur, teman-teman. Dan ini bumbu dapurnya spesial banget, langsung dari Padang, langsung dari tanah Minang nih resepnya. Tentunya berbau-bau seperti itu, teman-teman. Kira-kira resep apa sih yang hari ini mau gue pakai, dan kira-kira bagaimana cara meraciknya, sampai nanti kita tes langsung di empang seperti apa hasilnya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang seneng banget sama gue meracik umpan ataupun resep-resep daripada channel gue, teman-teman bisa subscribe ataupun like dan komen ya, kalau teman-teman suka sama channel gue dan sama resep gue. Jadi nanti gue bisa tahu nih seberapa banyak orang suka, seberapa banyak orang yang sudah membuktikan nih, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah kemarin di awal itu kita bikin umpan kencur luar biasa meledak, se-Indonesia pakai, bahkan hampir ditonton 1 juta viewers, teman-teman ya. Di lebih dari 5 ribuan like dan ribuan juga komentar. Nah, ini gue bersyukur banget. Kenapa? Karena disitulah gue punya perbedaan daripada yang lainnya. Karena kita akan mengangkat resep-resep tradisional kita, resep-resep rahasia yang menjadi publikasi, yang tadinya rahasia sudah tidak rahasia lagi, teman-teman. Jadi setiap orang bisa, setiap orang mampu membuatnya, teman-teman. Nah, ini langsung aja, teman-teman. Di depan teman-teman nih udah ada ikan mujair satu ekor, tapi size-nya lumayan besar. Karena yang ada di pasaran size-nya seperti ini ya. Dan ini gue juga sebenarnya ngambil yang paling kecil nih. Jadi sebetulnya ini kebesaran. Nantinya umpan kita terlalu banyak. Kalau teman-teman main harian sih nggak masalah ya. Intinya besar kecilnya ikan nggak masalah, tergantung seberapa lama teman-teman mancing. Tapi kalau buat kita yang lomba ini kurang efektif nih, terlalu besar. Di sini gue punya satu butir telur ayam, teman-teman. Di sini kita punya santan kara kerucut satu. Di sini, sorry, santan kara, maksudnya ini santan instan ya. Di sini gue punya tepung ketan. Nah, ini yang menjadi primadona di video hari ini, teman-teman, yang membedakan daripada video-video lainnya ataupun bahkan video-video yang banyak YouTuber yang mulai mengikuti, dari mulai meledak atau boomingnya video Bang Andri Vlog tentang umpan kencur. Banyak teman-teman yang menduplikasi ataupun membuat cara lain dengan bahan lain. Tapi gue nggak ikut-ikutan seperti itu. Kita tetap pakai bahan yang kita bisa, yang kita beda, yang menjadi bahan utama kita. Nah, di sini gue pakai yang namanya ini nih, teman-teman. Nah, jadi kita pakai yang namanya cabai hijau nih. Ini cabai hijau ini yang tadi gue bilang biasa di rumah makan Padang ya. Nah, ini kita akan menggunakan cabai hijau ini. Kenapa? Teman-teman juga banyak tahu tentang essence cabai. Nah, essence cabai itu benar adanya dan benar dimakan ikan, teman-teman ya. Nah, ini kita akan menggunakan cabai asli, yang pastinya ini cabai hijau ini mempunyai aroma atau cita rasa yang tersendiri, yang beda, yang pastinya mantep banget kalau dikukus nantinya. Dia aromanya akan keluar dan itu disukai sama ikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin membuktikan bener gak sih apa yang hari ini gue bikin itu bener-bener dimakan ikan, teman-teman silahkan langsung dibikin, langsung dibuat, langsung dipakai buat mancing, teman-teman. Nah, ini kita akan buka dulu cabenya, kita akan buang bijinya, teman-teman. Nantinya kita akan ulek. Kita akan potong kecil-kecil aja untuk nantinya kita akan memudahkan untuk proses ulek, teman-teman ya.
Oke, seperti ini. Cabai masuk. Lalu ini bijinya kita buang aja, teman-teman. Seperti biasa, penggunaan garam biar tidak licin dan juga menambah cita rasa, teman-teman. Nah, ini pas diulek nih, aroma cabai hijaunya nih keluar nih. Cakep banget ini aromanya. Nah, ini kita sambil mengukus ikan mujairnya dulu, teman-teman, sampai nanti dia matang. Nah, ini daging mujairnya udah kita halusin, teman-teman. Lanjut aja masuk satu butir telur ayam, teman-teman, ya. Nah, seperti ini, masuk satu butir telur ayam, kita kocok bersamaan dengan amisan ikan. Nah, seperti ini kita campur aja. Nah, udah tercampur, masuk kita santan instan. Oke, lanjut masukin bumbunya nih yang tadi kita udah bikin, yaitu cabai uleknya nih, teman-teman, cabai hijau. Sebanyak satu biji cabai hijau kita pakai semua. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ini umpan-umpan dimakan ikan, teman-teman. Perhatikan ya. No hoax, no abal-abal nih, teman-teman. Asli ya, masuk. Tanpa bawang putih, bawang merah. Jadi kita hari ini murni pakai cabai. Kita pakai aroma cabai dan rasa, cita rasa dari cabai. Setelah tercampur rata, kita masukin tepung ketan sebanyak 1 sendok makan. Perhatikan cara 1 sendok makannya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Seperti ini, munjung, 1 sendok makan munjung. Seperti ini. Lalu kita campur seperti ini. Nah, untuk penggunaan kroto nih, teman-teman, gue ngasih tips dan trik. Ada baiknya teman-teman kalau buat lomba yang sesat atau lomba yang simple yang durasinya 3 jam, ini teman-teman pakai kroto cukup setengah ons aja udah cukup ya. Nantinya kalau kebanyakan, tekstur umpan akan berubah jadi jauh lebih lembek. Nantinya teman-teman yang nggak terbiasa sama umpan lembek tuh akan kesulitan, akan nggak nyaman sama umpannya, karena cara pakainya harus spesial juga. Kita banyak main air juga buat ngebantu tangan kita agar mudah merekatkan kepada kailnya. Nah, jadi tips dari gua itu cukup setengah on aja udah cukup kroto. Kalau 1 ons, teman-teman bisa tambahin tepung ketannya nih kalau teman-teman mau pakai 1 ons. Idealnya kalau teman-teman mancing harian,
yang nggak pakai durasi jam, pakai satu ons kroto, teman-teman pakai tambahan sekitar setengah sendok makan tepung ketan, teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk krotonya. Jadi hari ini kita mau beli dulu, kita belum nyiapin. Jadi kita kasih tips untuk teman-teman yang lomba, sebaiknya setengah ons. Untuk teman-teman yang harian, kalau mau satu ons atau lomba panjang, satu ons boleh, tapi tepung ketan ditambah, seperti itu. Amisan gak berubah, amisan tetap pakai satu ekor udah cukup. Amisan udah cukup, kita hanya nyari tekstur karena kroto itu kandungan airnya tinggi. Kroto itu mengandung basah ya. Jadi kroto itu akan membantu umpan jauh lebih lembek. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Nah, jadi setelah ini teman-teman bisa langsung kukus setelah dikasih kroto ya, tanpa apapun, tanpa daun pandan. Teman-teman bisa langsung kukus selama 15 sampai 20 menit. 15 dengan api besar, 20 menit dengan api kecil, seperti itu. Oke, teman-teman bisa langsung ikutin video ini. Silahkan subscribe, like, dan komen. Berikan komentar teman-teman tentang umpan ini, kira-kira hasilnya bagaimana nanti. Oke, jadi biar teman-teman yang lain juga, oh ini bener nih bang, ini ternyata dimakan dan bagus hasilnya, seperti itu. Supaya teman-teman lain ngikut, ikut-ikutan bikin, seperti itu. Oke, cukup sekian video hari ini. Mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari gua Bang Andri Vlog dan channel Mancing Empang Mania mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.